Jadi yang penting dalam syariat berusaha itu dua macamnya penting. Pertama adalah niat yang benar. Yang kedua, jangan sampai menyalahi peraturan. Itu aja. Jadi bila kita sudah niatnya bujur, caranya pun bujur, nah ini ibadah naranya sudah. Walaupun gawiannya di pasar hari-hari sidin, tapi niatnya benar, caranya benar, beribadah. Misalnya pang kita di masjid hari-hari, niatnya salah, caranya salah, tetap aja kada bujur. Jadi bukan masalah di mana kita berada sebenarnya, tapi bagaimana niat kita dan cara kita. Sebab nang kaya amas itulah, biar tak ke dalam lumpur, tetap aja amas. Nah ini penting nih yang dipahami nih. Jadi jangan sampai kita niat itu salah. Maka niat ini bisa terpengaruh. Terpengaruh lawan nafsu kita sendiri, lalu macam-macam niatnya. Terpengaruh lawan pemandiran manusia, lalu macam-macam niatnya yang kada bujur. Dikira bujur niat enggak itu. Terpengaruh lawan daya tarik dunia, lalu niatnya pulang macam-macam. Terpengaruh pulang lawan bisikan setan, lalu niatnya macam-macam. Nah, maka niat yang bujur adalah niat yang sesuai jadi kita lawan yang disuruh oleh Allah. Kita berusaha semata-mata menjalankan perintah Allah. Nah, jadi orang berusaha bagian dari ubudiyah, kehambaan kepada Allah Ta'ala. Intoh. Faminal ibadi. Nah, maka di antara hamba-hamba kita manusia nih, di antara manusia hamba-hamba Allah, man, ada orang yang busita lahu, diluaskan baginya rezeki. Nah, sugih sidin misalnya, luas rezeki sidin. Wong yang di hulu di hilir datangan. Nah, hanyar misalnya sidin itu berjualan langsung payu. Toko-tokonya hanak orang tukari. Saking payunya. Nah ini ada nang kayak ini manusia. Nah, bebia besorong aja beandak berjualan. Bahujung, maka bahujung ganal. Beratan yang bertukar ke tempat sidin itu kada mau mangsuli. Ambil asulannya, ambil aja. Nah, jadi hujungannya berkali-kali lipat. Misal ada enggak itu? Jadi di sesalah katiak sidin itu duit aja. Nah, ada enggak itu manusia. Man busito lahu, yang diluaskan rezekinya. Wa wusya alaihi, dan dimudahkan atasnya mencari rezeki dengan jalan yang luas ya kita. Ya ada jalan itu bagi dua juga, jalan berusaha ada jalannya sempit, ada jalannya yang luas. Ini jalannya luas ya kita. Kamana aja sidin berjalan, berusaha nih, tang jadi duit ya. Berjualan nih jadi duit ya. Wa minhum, tapi ada juga yang sebutingnya man, orang yang dunyika alaihi, disempitkan rezekinya, ada juga. Nah, sempit di kita rezeki nih, kemana-mana tu sudah putar-putar keliling dunia. Kakak itu pang juga hasilnya tabulik pulang ke situ-situ juga, kada ada hasil aja kita. Nah, ada juga yang kayak itu. Wah, kutira, dihandapi rezeki sidin. Nah, orang panjang sidin handap. Nah, kedua-duanya ini hikmatun. Kabar barataannya ini nah, ada yang luas, ada yang sempit, ada yang banyak, ada sedikit, ada handap, ada yang panjang. Rezekinya nih, seluruhnya nih itu hikmah. Arti hikmah mengandung kebaikan. Itu maksud hikmah, mengandung kebaikan. Dan ini hikmah siapa yang menghendaki? Minallah, dari Allah. Nah, ini. Jadi kita kada boleh menganggap orang tuh sugih benar aja. Misalnya, berarti orang tuh disayangi Tuhan. Kada. Orang tuh miskin, berarti dimurkai Tuhan. Belum tentu juga. Belum tentu. Nah, sebab dalam pandangan hikmah, dalam pandangan hakikat nih, arti hikmah itu lebih kepada mendasar memahaminya secara hakikat, disebut hikmah. Nah, kada sebatas memandang ingat permukaan saja,
amun ingat permukaan ya ada yang sugih ada yang miskin, tapi kalau kita mendalami ke dalam-dalam memahami mencengangi oh ya kita, nah berarti hakikat darinya itu sekalinya ada hikmah yang ganal. Kalau tak pandang ke hikmah yang ganal, ada perbedaan antara orang sugih dan orang miskin. Nah, semalam sudah dibahas. Ada perbedaan. Bahkan persamaannya itu lebih banyak daripada ujar nafsu berbeda, ujar akal sama. Pertama, sama-sama datang dari Allah. Sedangkan Allah itu maha adil. Jangan dianggap itu ketidakadilan. Jadi sama aja miskin dan sugih sama sebenarnya, sama-sama datang dari Allah, dikehendaki oleh Allah, diatur oleh Allah atas kekuasaannya, dan kita kadang-kadang berindah. Nah, yang kedua, sama-sama sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya. Sugih ujian bagi si hamba itu, miskin ujian. Yang untung tuh bukan sugihnya, yang untung tuh kawa bersyukur. Nah, ini untung nih. Sama miskin nih, yang untung tuh bukan miskinnya, jelas saya sudah siapa untung miskin. Tapi jangan bangga dengan kemiskinan. Yang kita nih gembira adalah ada di diri kita sifat sabar. Nah, ini nih. Jadi orang kawa sabar dengan kemiskinan, nah maka maliwat pintu sabar inya dapat surga di akhirat, bahkan di dunia bisa dijulung Allah ma'rifat. Nah, kaitu juga syukur, berakat inya syukur, di dunia dijulung Allah ma'rifat, di akhirat dapat surga jannatun na'im. Jadi kadada orang tuh karena inya sugih misal nih, masuk surga tuh kadada dulu belum ada nang kaitu anunya peraturannya, karena inya bersyukur bisa masuk surga. Gara-gara miskin aku masuk surga aja belum tentu juga. Gara-gara nyebab sabar hanya masuk surga. Maka di dalam kemiskinan dan kesugihan, dalam kaya dan miskin nih, di situ sebenarnya menyimpan perintah Allah. Mengandung perintah Allah. Seolah-olah Allah berucap kepada orang sugih, "Nih kujulungi harta banyak, nyawa bersyukurlah." Nah, jadi menjulungi tapi memerintah. Arti bersyukur di sini pemurah. Nah, jadi kalau kita belum mencapai kepada wilayah pemurah terhadap kelebihan yang ada, belum menjalankan perintah Allah Ta'ala secara yang sempurna. Nah, disugihakan. Nah, apa maksudnya? Tuhan menyuruh nyawa jadi bendahara Allah Ta'ala di muka bumi. Itu maksudnya pemurah. Ternyata kita kada pemurah, garis miring kada bersyukur nih. Jadi naran bersyukur tuh puncaknya ya pemurah. Jadi bilinya belum pemurah, belum sempurna bersyukur. Siapa aja tuh? Biar dibawanya beribadah hari-hari. Biar hari-hari 1000 kali berucap alhamdulillah kahimungan lawan Tuhan. Bahkannya yakin ini Allah jenya yang memberi. Kada makhluk memuji lawan Tuhan tapi masih bakhil, kada kawa dipadahkan bersyukur. Nah, bersyukur nih itu yakin datang dari Allah, gembira kepada Allah, babanya beribadah. Nah, dan bersifat pemurah. Alhamdulillah pang disambat kada kah ada apa? Ada wajib juga becap-becap alhamdulillah nih tuh. Itu terakhir aja nih tuh. Mun kita beri dulu alhamdulillah tapi bakhil, ini munafik. Nah. Jadi karena orang tuh pemurah lalu masuk surga. Nah, ini maksudnya bukan karena sugihnya. Jadi kita jangan hiri lawan orang sugih. Jangan juga kita misalnya mahiriakan orang miskin. Jelas saya sudah. Hiri lawan orang miskin, siapa ya kalau? Nah, ada. Cuma maksudnya bukan mahiriakan, jangan merendahkan orang miskin. Jangan menganggap sepele lawan orang miskin. Sebab nilainya sabar surga. Di dunia bisa Allah julungi surga marifat, bisa jadi akhirat. Jangan direndahkan orang miskin tuh. Bah miskin tuh aja. Bila peparak, tapaloh kita ini nah. Tapaluhan rasa kada nyaman, gerisah. Lu kok pinanya berhutang lawan kita nih. Nah, itu pang. Nah, jangan direndahkan ya kita. Jadi mayoritas wali-wali Allah, para nabi itu
miskin itu mayoritas tuh. Jadi miskin ini termasuk bagian dari jejak langkahnya para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Nah, orang miskin. Ini. Bahkan si Saman Al-Madani, Sidin ini katujuh bakakawanan dengan orang miskin. Nah, hobinya tuh bakakawanan dengan orang miskin supaya timbul di hati itu dua. Lah, bila kita katujuh bakakawanan orang miskin nih, pertama kita bersyukur, kita penyugihnya di situ. Nah, lalu kita kawa babari-bari, lalu timbul kita bersyukur, Tuhan. Itu satu dulu hikmah kita bakawan orang miskin. Nang kedua, kadada sifat toma di hati. Siapa yang ditamaki? Seorang yang punya paling berduit, seorang yang lain kadadanya. Nah, coba misal kekawanan kita orang yang berdahi-dahi aja nih. Bebuhan yang dikatiaknya duit misalnya. Nah, ini nih. Ini mun kadada bimbingan dari Allah Ta'ala, selesai sudah. Tentu ada dua di dirinya yang sifatnya itu tercela. Pertama, toma. Maharap dibari aja terus, nah toma ini. Kenapa seorang miskin? Bahkan maharap sifat hendak dibari terus itu belum tentu ada pada orang miskin saja. Bisa aja ini sudah sugih. Tapi karena bakal kawanan nang orang yang lebih sugih lagi, lalu toma terus. Nah, jadi bukan salah bakawan orang sugih lah, cuma bila kita kada tahu tekniknya membahayakan diri kita. Maharap dibari ya terus kita nih, kenapa kawan pang berduit? Nah, ruku sabillah kada hakun menukar, ada aja kawan mengarahkan aja. Satu. Nah yang kedua, kita kehilangan sifat syukur. Kada pernah menyukuri yang ada, rasa kurang aja terus. Nah ini nih, sifat tercela juga nih, bila kita kada bisa memanajemen hati bakawan dengan orang-orang yang sugih. Kada bisa kita bersyukur tentang rasa kurang, tali hati orang yang di atas terus. Jadi kada kawa kita menyukuri yang ada, padahal seorang ganal lagi juga bisa. Cuma tali hati orang ganal lagi. Nah ini sifat tercela ya kita. Nah maka Allah Ta'ala ada berisi keinginan baik atas perbuatannya. Jadi Allah tuh bila begawi ada di situ tersimpan keinginan sidin yang baik. Walaupun ujar nafsu nintuh kada baik. Jadi Allah Ta'ala ada mengandung kebaikan. Aku begawi ini jadi Tuhan kadanya kada baiknya baik terus. Tapi nafsu ini kan memang mulai baharinya menentang lawan Tuhan. Mulai zaman inya di pemulaan diciptakan sudah menentang lawan Tuhan. Napa sonnya nih? Jar Allah kahuluknya kahilir. Jar Allah ini ada kebaikan lah, kada nya nyaman sugih jua. Nyaman sugih jua. Nah, kalau kita sudah beisi anggapan nyaman sugih jua. Lah, ini berbahaya nih. Ini disebut racun sudah. Silin killer aja kita. Hati-hati. Nyaman sugih jua aja. Nah, salah nangka itu, hati-hati. Nyaman sugih juga inggi. Nah, banyak nyaman menjabat juga aja. Pastilah nyaman belum tentu. Banyak orang sugih yang hatinya kada tentram. Banyak pejabat yang hatinya kada tentram. Nah, kada sedikit tuh. Nah, jadi permasalahannya bukan diandak di sugih, masalah nih. Bukan permasalahan diandak di miskin. Permasalahannya ada kada ilmu di dalam dadanya memahami, memaknai dan ya kita mendewasai atas sugihnya kita atau miskinnya kita. Dewasa kada kita berpikir amun mangan anak ya nafsu tadi. Maka nafsu ini bila sudah menganggap miskin itu kada baik, nah parah lagi nih. Yang tadi kan nyaman sugih juga aja diritakan kada ada bimbingan, akhirnya kena ujung-ujungnya miskin tuh kada bagus. Ujung-ujungnya mahinakan lawan orang miskin. Ujung-ujungnya diisi cita-cita aku harus jadi orang sugih. Dan cuma satu tuh bang cita-citanya, lalu mengaras aja kita. Karas kacung ini nah. Nah, ini sudah luput nih. Sudah salah aja kita. Sudah di luar dari peredaran yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki kita secara hukum hati, hukum kesadaran,
lapang dada dulu menerima. Miskin jar Allah taala lah ikam inggih. Nah, ngeta. Sikam sugih lah inggih. Kias saja tuh ikam garing lah inggih. Ikam sehat lah inggih. Jadi kita nih jangan model kayak beinggih nyamannya aja. Waya sakitnya kada beinggih. Padahal Quran memadahkan sami'na wa ata'na. Kami bila mendengar Tuhan menyuruh, kami taat.